Sosok Krisna Sakti curi perhatian, nikahi penyanyi dangdut Yeni Inka setelah 4 tahun pacaran. Sosok Krisna Sakti, suami Yeni Inka, mencuri perhatian. Kebahagiaan tengah menyelimuti penyanyi dangdut Yeni Inka. Diketahui, Yeni Inka resmi menikah dengan kekasihnya Krisna Sakti pada Selasa 25 Oktober 2022. Acara bahagia itu digelar di kediaman Yeni di Pulau Desa Pilang, Randu Blatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Lantas, siapakah Krisna Sakti? Inilah sosok suami Yeni Inka. Yeni Inka dan Krisna Sakti sudah menjalin asmara sejak 2018 silam. Kini keduanya telah meresmikan hubungan ke jenjang pernikahan. Dikutip dari tribunnews.com, Krisna Sakti merupakan seorang anggota polisi berpangkat Brigadir Polisi 1 alias Bribtu. Tidak diketahui rupanya Krisna Sakti sering menemani Yeni Inka saat tampil menyanyi. Dapat dilihat dari postingan Instagram @krisnasakti, ia sering membagikan momen dengan Yeni Inka ketika masih berpacaran. Nampak di dalam foto tersebut, Krisna Sakti dan Yeni Inka sedang liburan. Lokasinya terlihat seperti di tebing pantai. Krisna Sakti dan Yeni Inka juga kompak menggunakan sweater berwarna biru muda. Raut wajah keduanya terlihat bahagia dengan senyuman lebar saat difoto. Kini Krisna Sakti sudah menjadi suami sah dari Yeni Inka. Diketahui, Krisna Sakti berprofesi sebagai anggota polisi yang memiliki pangkat Bribtu. Dalam postingannya, terlihat Krisna Sakti merupakan sosok pekerja keras. Yeni Inka resmi menikah dengan Krisna Sakti. Masih mengutip dari tribunnews.com, Yeni Inka kini telah meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan dengan Krisna Sakti. Sebelumnya pada Senin 24 Oktober sudah dilangsungkan beberapa prosesi sebelum melangsungkan akad nikah. Dimulai dari pengajian yang mendatangkan Gus Miftah lalu siraman dan lamaran. Kemudian dilanjutkan dengan akad nikah yang digelar pada siang hari, Selasa 25 Oktober 2022. Komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.